nikahi dan macam-macam lu. Lanjut. Nek, ini sudah 2 bulan, saya sungkan mengatakannya. Tapi saya tidak pernah lihat pasien dengan kondisi vegetatif bisa siuman. Sebaiknya nenek mengikhlaskan. Apa maksudmu? Kau mau aku menyerah karena cucuku nggak akan siuman? Bukan begitu maksud saya. Cucuku, orang itu menyuruh nenek untuk menyerah. Mana mungkin nenek bisa melakukannya, cu? Gue gak tahan, ada kan yang mengganggu lu, sekarang mengganggu gue juga. Mereka juga mengganggu adik gue. Dengan nenek cedera karena bekerja di restoran untuk membayar biaya rumah sakit untuk abang. Gue harus bagaimana, bang? Apa? Nenek? Kalau begini terus, seharusnya abang mati saja. Kalau abang mati, kita tidak akan menderita seperti ini. Aku mohon, bangun, kak. Jangan tidur. Aku mohon, bangunlah. Kalau aku mendapatkan keajaiban bisa kembali ke masa itu, aku akan menghabisi mereka semua. Aku akan membuat rencana untuk membalas mereka. Sudah pagi ya? Papan tulis? Hah? Papan tulis? Pasti ini mimpi. Yang memuakkan itu lagi. Kok sakit? Ini bukan mimpi. Aku benar-benar kembali ke masa lalu. Ayo lu! Lu nyuruh gua ngelakuin sendiri! Kalau gua mau, gua gak bakal nyuruh lu. Woy, berhenti! Hah? Lu berani sama gua? Wih, lu kenapa? Lupain temen gua. Udah, ada buruk. Masa aja liat temen, habis sama gua. Lanjutan yang tadi ya, Bang. Kalian terlambat. Ja. Bapak, kamu udah gila ya? Anak cowok kalau berantem juga ada batasannya. Mereka udah dibawa ke UKS. Mukanya babak belur semua itu. Bapak gak usah panik. Perkelahian ini kan udah biasa di sekolah. Kamu sebaiknya menyiapin diri. Masalah ini gak bakal berhenti aja di sekolah. Orang tua mereka juga gak bakal diem aja. Kamu harus tanggung jawab. Bapak ada ahli dalam melakukan sesuatu. Kali ini tolong selesaikan seperti itu juga. Agar kasus ini tidak tercemar. Perajar kamu, Bapak. Seberani kamu? Pelankan suara Bapak. Kalau enggak, saya terpaksa mengatakan kalau Bapak mendapatkan uang dari orang tua murid. Terutama Bapak sering berkomunikasi dengan orang tua Fadli. Apa Bapak mau saya teriak dan mengungkapkan hal itu? Banyak juga hal lainnya, misalnya perselingkuhan Bapak dengan guru. Kalau Bapak berita yang enggak mau sebar, suruh mereka minta maaf ke saya. Apapun cara itu. Oke, kalau itu mau kamu? Kalian bertiga harus minta maaf, Nova. Tapi Pak, kan dia yang mukul kami duluan. Gak ada tapi-tapian. Kalau tidak, saya keluarkan kalian dari sekolah. Baik, Pak. Action. Kalian bertiga, anjing. Lah, si Pak, katanya gak bisa ngapal. Apa yang bagian lu? Mana belakang, Pak? Wih, belakang mana? Kalian bertiga harus minta maaf.